Selain menghimbau agar masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah dan melakukan pola hidup sehat, pemerintah Kabupaten Kerinci juga mengajak masyarakat untuk menyemprotkan disinfektan secara mandiri di sekitar lingkungannya secara rutin. Tingginya penggunaan disinfektan akhir-akhir ini membuat persediaan di toko-toko menjadi terbatas, sehingga banyak masyarakat yang meracik sendiri disinfektan menggunakan berbagai cairan pembersih. Dalam pembuatan disinfektan menggunakan cairan pembersih ini, Pemkab Kerinci diminta masyarakat untuk tidak meraciknya secara sembarangan, dan pembuatan harus disesuaikan dengan petunjuk dari Dinas Kesehatan, sehingga racikan disinfektan bisa bekerja dengan baik dalam membasmi bakteri dan virus corona atau COVID-19 yang kemungkinan berada di lingkungan sekitar. Tentu kita menggunakan disinfektan, ya, ini memang yang istilahnya yang jadi untuk disinfektan itu sekarang kan susah diperoleh, tapi masih bisa kita siapkan dengan menggunakan alat-alat bahan-bahan yang bisa dianggap itu menjadi disinfektan. Kepada masyarakat yang ingin melakukan ini, silakan komunikasi dengan Dinas Kesehatan, terutama labor kesehatan, supaya ada baik dosisnya. Tadi adalah perkantoran, seluruh perkantoran yang ada di Kecamatan Erangat, seterusnya dilanjutkan dengan pasar, kemudian tempat wisata yang biasa disinggahi, kemudian di sepanjang jalan nasional di Kecamatan Erangat. Termasuk juga penyemprotan disinfektan itu di masjid, di langgar, kemudian di pos-pos kamling yang ada di desa-desa dalam Kecamatan Erangat. Sementara itu, sejumlah perkantoran dan fasilitas publik di setiap kecamatan juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski belum ada yang dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Kerinci, namun masyarakat tetap diminta untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19.